Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pebon saya dimanapun berada, bagaimana kabar? Semoga hari ini kita semua sehat. Kawan-kawan pegiat dan pengapresiasi karya bonsai, pada kesempatan kali ini izinkan kurang lebih sekitar 3 menit untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan tampilkan bahan bonsai hasil ground selama 20 tahun, yakni jenis bahan beringin dolar yang merupakan bahan gali oleh sejumlah teman-teman bonsai yang ada di Pringgebaya, Lombok Timur. Penggalian ini dikoordinasi oleh salah seorang sahabat pegiat dan pengapresiasi bonsai yang ada di Pringgebaya. Beliau ini adalah Pak Hilmi, sedang bersama-sama dengan sejumlah teman-teman yang ada di area perkebunan di salah satu kebun sahabatnya, melakukan proses dongkel bahan beringin dolar. Beringin dolar ini diperkirakan berumur kurang lebih 20 tahun, yang saat ini terlihat memiliki karakter yang ditunjukkan melalui bagian pangkal dengan pembentukan tambengan bagian akar-akar dominan. Berikutnya bagian pangkal naik ke atas dengan ukuran tinggi pohon kurang lebih dari 2 meter. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan proses kreatif dari beberapa sahabat Pak Hilmi mendongkel beberapa bagian dari pangkal batang dan pemotongan akar dominan beringin dolar ini, mari kita saksikan seperti yang nampak di layar video ini.